proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hai Ibu Pertiwi, apa kabar? Apa kau baik-baik saja? Apa kau sedang bersedih hati? Menangis tersedu-sedan menyaksikan penderitaan anak negeri? Atau kau sedang menatap penuh amarah pada segelintir orang yang masih berbuat curang di antara penderitaan? Atau kau telah pasrah, lelah menyaksikan kedunguan demi kedunguan yang dilontarkan? Ya, kami paham apa yang kau rasa. Sama dengan kami anak-anakmu yang telah patah hati menatap negeri ini. Anakmu sendiri, Ibu Pertiwi, tega menghabiskan kekayaanmu. Anakmu sendiri, Ibu Pertiwi, tega menjual harkat dan martabatmu. Anakmu sendiri mampu menyiksa saudaranya. Anakmu sendiri, Ibu Pertiwi. Apa yang harus kami lakukan, Ibu Pertiwi? Tepat hari ini, 17 Agustus 2021, Dirgahayu negeriku, 76 tahun usiamu. Tahun-tahun yang telah kau lewati dengan penuh pengorbanan, dengan penuh tangisan, dengan penuh canda tawa, dengan penuh pengorbanan dan kemenangan. Semoga kedepannya tidak ada lagi pengkhianatan, kesedihan, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanya semangat pembangunan, bersatu menjadi Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu, Indonesiaku. Thank you.